Dan coba gabungin burung darah dan domba. Nah, burung darah digabung domba. Mari kita coba. Karena udah subscribe dan kasih ide, ini untuk kamu. Hai, eksperimen yuk kita gabungkan DNA burung darah dengan domba. Bakal jadi domba bersayap atau burung darah berbulu domba ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita biar dapat hadiah. Kita ambil sampel DNA hewan tersebut lalu satukan. Karena kita tidak menemukan domba betina dalam kondisi hamil, untuk wadah perkembangan embrio kali ini kita gunakan media telur dan proses inkubasinya dengan metode eram induk merpati. 18 hari kemudian beginilah hasilnya. Kita berhasil melihat makhluk setengah merpati setengah domba, berwujud seperti merpati namun memiliki bulu keriting seperti domba. Supaya tidak kesepian, dan memang karena hasilnya sangat lucu dan menggemaskan, jadi kita putuskan untuk perbanyak dan kembangbiakkan. Dari hasil proses pengembangan tersebut, kita berhasil menciptakan berbagai varian warna supaya kalian bisa bebas pilih untuk piara. Jadi gimana? Kira-kira kalian tertarik piara yang warna apa? Kontak IG saya ya. Kasih ide yuk, gabungin DNA apa lagi selanjutnya.